Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Karera Desa. Oke guys, pagi ini kita akan panen telur bebek kita guys. Oke, kita hitung sama-sama guys untuk telurnya. Mudah-mudahan ada peningkatan guys dari yang kemarin. 1, 2, 3, 4, 5. Sepuluh, dua belas, tiga belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga. Ini ada 26 butir guys. Bebek kita ini nanti tanggal 5 sudah genap 7 bulan nih guys. Lima kemarin sempat mengurang guys karena hampir ada sekitar 10 hari di sini hujan terus, hujan lebat, jadi produksinya kemarin mengalami pengurangan, cuman tidak banyak guys. Ini 25 butir sudah mulai nuntut lagi. Ini bebek kita kemarin untuk yang betinanya ada 38 guys, dan jantannya ada 2. Sekarang sudah 25 butir telurnya, berarti sudah di atas 60% guys. 60% kita kalikan misal 40 itu 24 guys, ini 25. 60% guys sudah guys. Kalau kita mau hitung kalkulasi keuntungan hari ini, kemarin 22 butir itu untung bersih 27.000 guys. Berarti sekarang ditambah 3 butir ditambah 7.000 guys. Berarti sekitar 34.000 guys hari ini guys, dengan bebek 40 ekor. Lumayan guys, nih per hari dapat 30.000, satu bulan berarti 900.000 guys. Kalau kita hitung untuk waktu yang kita keluarkan, jika kita hitung untuk yang 40 ekor ini, mungkin pagi dengan panen telur itu sekitar 10 menit, dan sore paling sekitar 3 menitan guys. Jadi tidak sampai 15 menit kita kerja dalam satu hari dapat uang 30.000 guys.
mudah-mudahan besok lusa ini meningkat lagi guys. Ini hitungan 30.000 itu dengan catatan tadi 60% telur. Jadi jika mungkin 80% untuk hitungannya lain lagi guys. Ini dengan jumlah bebek sebanyak 40 ekor dengan jantan 2 ekor guys. Oke guys, mungkin untuk video kali ini sekian. Terima kasih telah menonton video Karya Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.